Oyoy. Siapa duluan nih, nyapa Mas Pur? Gua dulu. Kenapa, Nyak? Yuy, tadi pagi si Ojak bilang, katanya Cidenok ngidam. Apa bener? Masanya? Saya juga baru tahu nih, Nyak. Pak Denok hamil. Kok Ojak nggak cerita ke saya ya kalau Denok hamil? Ah, lu. Gua nanya, malah balik nanya lu. Mas, kenapa? Ini kok bisa nyariin orang buat masak di warung saya nggak? Berarti warungnya Mas Pur tutup lagi dong. Ya iyalah, masa si Pur masak sendiri. Mbak Yanti udah dibawa ke dokter. Udah. Terus apa katanya? Katanya cuma kecapean doang. Itu tandanya kok. Supaya lo lebih merhatiin bini lo. Bantuin sono di warung si Pur. Ah, kayak lo merhatiin bini lo aja. Kalau dibilang. Mau kemana toh, Pok? Mau ke rumah Encing. Oh. Mbak Yuni. Ada apa toh, Pok? Kagak dah, kayak jadi. Eyalah, Pok. Tunggu dulu toh. Mau ngomong tapi nggak jadi itu dosa loh. Ih, Mbak Yuni. Saya kan cuma mau nanya. Mbak Yuni udah tahu belum kalau Mbak Nenok itu hamil? Hah? Apa iya sih bener toh? Udah berapa bulan? Apaan nih? Eh, kalau jingging, kalau jingging. Bukan, laba-laba doang. Jangan gue takut sama laba-laba. Sok, gue takut sama laba-laba. Sama laba-laba aja lo takut lah. Bob, tolongin Bob, tolongin Bob. Jangan ditiup, mana mempan. Bob, ini Bob. Sakit pelan-pelan. Bang, ojek dong. Assalamualaikum. Naim. Waalaikumsalam. Naim ada? Pergi dari pagi, Pak Haji, belum pulang. Kemana? Surti nggak tahu. Lu nggak kayak nanya? Nanya, tapi Babe nggak jawab. Jangan-jangan dia stres. Stres kenapa tuh, Pak Haji? Dosennya nggak datang. Ya, aku tahu. Makanya aku duduk di sini. Kalau tahu nggak datang, kenapa nggak pulang? Nanti mau tanding futsal. Oh. Kamu mau pulang? Enggak. Kalau mau pulang, apa-apa, aku anterin. Katanya mau main futsal. Ya kan mainnya nanti siang. Gak usah deh, aku lagi nungguin Windy mau ke rumahnya Karina. Oh.